Jadi terkena sihir atau tidak terkena sihir itu tidak terkait langsung dengan status keimanan. Terkena sihir itu adalah pada asal itu musibah. Jadi orang yang terkena sihir itu secara umum atau pada asalnya orang dia kena musibah. Maka sebagaimana musibah-musibah yang lainnya. Nah sebagai dasar apa yang disampaikan inilah Nabi Muhammad SAW saja yang paling sempurna tauhidnya pun pernah terkena sihir. Belum pernah terkena sihir. Kemudian dirukyah dengan dibacakan surat Al-Ikhlas dan Mu'awwidzatain. Kemudian kukulnya diambil dari dalam sumur dan kemudian ya beliau sembuh dari terkena sihir. Namun terkena sihirnya Nabi SAW tidak mengganggu tugas beliau sebagai Rasul. Hanya pengaruhnya itu beliau terasa sudah berhubung dengan istrinya padahal belum. Jadi terkena tidak ada kaitannya seperti tidak mengganggu sama sekali terkait dengan tugas beliau sebagai Rasul. Tidak kemudian apa yang disampaikan itu keliru dan lupa enggak. Apa yang disampaikan jadi lupa. Sudah berapa kali bisa disampaikan karena terkena sihir enggak lupa enggak. Hanya terkait dengan baru urusan pribadinya. Tidak ada kaitannya dengan yang buat pada tugasnya sebagai Rasul untuk menyampaikan apa yang menjadi kewajiban dalam menyampaikan. Ini tentang sihir. Nah, sihir itu benar adanya dan memang demikian pengaruhnya. Bisa membuat orang sakit, bahkan bisa meninggal dengan sebab sihir. Dan para ulama berselisih pendapat tentang apakah ada sihir yang punya kemampuan untuk merubah satu wujud lainnya, atau sihir itu hanya kemampuannya khoyali, artinya seakan-akan padahal hakikatnya tidak. Jadi kodok misalnya. Nah, apakah benar dia berubah jadi kodok atau kelihatan oleh mata kita jadi kodok padahal tetap orang. Nah, sebagian itu mengingkari adanya sihir yang bisa melakukan perubahan wujud dengan alasan sehebat-hebatnya tukang sihir Fir'aun, tukang sihirnya Fir'aun, itu saja tidak bisa merubah tongkat dan tali-tali mereka menjadi ular. Tetapi hanya terkesan oleh Musa seperti ular atau terkesan oleh manusia yang dari kita itu seperti ular. Hakikatnya tidak dikhayalu ilaihi min sihrin anna tas'a. Terhayalkan kepada mereka karena pengaruh sihir itu seakan-akan itu bisa berjalan, bisa berlari ibaratnya. Padahal mereka tetap tongkat dan tali-tali. Namun terbang dan melayang yang hadir ketika itu dalam wujud ular. Kemudian Allah perintahkan kepada Musa untuk melempar tongkatnya dan berubah menjadi ular. Kemudian memakan semua yang kelihatan seperti ular, hakikatnya tetap tongkat dan tali. Nah, terlepas mana yang benar, yang jelas semua pengaruh sihir itu dengan izin Allah Ta'ala, izin kaumi, dengan takdir Allah Ta'ala. Tukang sihir itu tidak mampu melancarkan sihirnya tanpa dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Wa ma hum bidzarina min illa bi'in. Tidaklah mereka mampu untuk melimpahkan kemandorotan dengan sihir itu kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah Ta'ala. Itu izin kaum, dengan takdir Allah Ta'ala, dengan kehendak Allah Ta'ala. Ikhwatul rahimani wa rahmatullah. Dan sejarah sihir ini sejarahnya panjang. Dalam arti kehidupan sihir itu termasuk kehidupan kesesatan, kehidupan kekafiran
yang usianya sudah lama, sejarahnya secara lama, bukan perkara yang baru. Barang asalam impor dengan Rasulullah, oh sahihun, oh tidak ada, tidak pernah kami itu seorang musyrik sebelum kamu, kecuali mereka mengatakan tukang sihir atau orang gila. Jadi dari dulu setiap Rasul itu dituduh tukang sihir, menunjukkan bahwasanya sihir itu sudah ada sejak zaman dahulu. Dan sampai hari ini pun sihir itu masih, dan ternyata juga sekarang banyak orang yang merasa bangga dengan kemampuan sihir dan ingin anaknya jadi tukang sihir, maka disekolahkan di tukang sihir, bangga anaknya jadi the master cilik. Jadi dan tentunya sihir zaman modern ya bergaya modern, artinya tampilannya tampilan modern karena mengikuti perkembangan zaman. Jadi kebatilan itu tentunya juga mengikuti perkembangan zaman, karena kebatilan itu sifatnya lah modelnya kuno ya, nanti gak payu. Ya setan pun juga terpikir bagaimana cara kebatilan itu laku sesuai dengan perkembangan zaman. Dan yang sangat memprihatinkan itu bahwa tayangan sihir itu kalau laku di negeri yang katanya penduduknya itu 85% adalah muslim, itu anehnya, aneh tapi nyata, dan ratingnya tinggi. Buktinya apa? Iklannya banyak. Ini tentang sihir. Dan sekarang perilaku sihir itu sangat mengkhawatirkan di tengah-tengah kaum muslimin. Banyak ragam mereka lakukan di dalam melancarkan keinginannya dengan cara sihir. Dan di antara bentuk sihir yang cukup populer dari dulu lah yang disebut dengan pelet, itu juga bagian dari sihir. Dan dalam bahasa Arab itu ataf atau sor, ataf atau sor, ataf itu yang tadinya nggak suka menjadi suka, dengan sebab sihir itu ada menasor, tadinya suka menjadi nggak suka, itu asor. Dan itu sudah ada dulu. Cuma kalau dulu itu untuk meret istrinya atau meret suaminya. Kalau sekarang meret istri orang lain. Kalau atof dan sor pada zaman dulu dalam jahiliyah itu digunakan untuk meret istrinya atau meret suaminya. Ketika istrinya sudah ada gejala-gejala yang suka, maka di atof, di pelet supaya suka lagi. Kalau suaminya ada tanda-tanda sudah ogah-ogahan, sudah malas, kayaknya nggak ada suka, maka dipelet supaya tetap suka. Itu dulu. Kalau sekarang dipakai untuk melet anak tetangganya. Ketika cintanya ditolak, maka lari ke dukun untuk dipelet. Setelah itu sudah. Dan memang betul, itu sihir. Dan orang yang pernah pelet, ya sudah kayak orang nggak, partnya nggak nalar, nggak berpikir, sudah partnya miskin dan kemudian gara-garanya, tapi sukanya setengah mati. Padahal tadinya bencinya luar biasa, bencinya luar biasa. Tapi setelah kemudian tertentu, waktu tertentu kok kemudian menjadi sangat suka dan sudah tidak bisa dikandani. Ini makhluk dari dulu tentang karet. Jadi karetnya kobaran itu sangat sangat terkenal. Orang itu diindikasikan dia adalah terkena karet.
itu bagian dari sihir yang banyak beredar di tengah-tengah masyarakat kayak dan sekarang seperti hipnotis. Ini juga didikasikan dari sihir. Jadi kalau sudah terkena itu ya sudah. Jadi nalarnya atau cara berpikirnya sudah enggak wajar. Mengikuti apa saja yang diperintahkan oleh yang telah mensihirnya.